mau profit enggak? Ada yang mau ngajakin kerjasama. Kerjasama apa? Sewanya dibagi dua, ramuannya juga dibagi dua. Saya gak mau. Pak Aji juga punya mobil, Mak. Mana mungkin si Puput mau nyuruh lu nanya kayak beginian? Kamar sudah penuh semua. Kalau beli ramuannya aja bisa nggak, Mak? Nggak bisa, titik. Gua kan udah bilang sama lu. Ramuan ini peninggalan keluarga, warisan keluarga. Cuma boleh diminum sama orang yang punya kekeluargaan sama gue. Gua kagak percaya. Emang sih si Tina kan janda, tapi kan Tina tuh kagak genit, kagak murahan lagi. Mungkin cinta, Pak. Ya elah, si Jono kan duda, Tina janda. Kalau mau cinta, ya nikah aja, susah amat. Ya, namanya juga setan, Pak. Kalau sudah menggoda, akal sehat bisa hilang, Pak. Iya juga ya. Tapi tetap gue kagak percaya. Mungkin ada orang yang nyuruh Tina beli ramuannya Ma Ipah. Terus dicobain dulu. Terus diicip-icip deh tuh Pok. Manjur atau enggaknya. Ternyata ramuannya manjur, Pok. Emang kayak begitu, orang yang nyuruh kena pasal juga kagak? Gak tahu deh, Pok. Saya kan kurang paham hukum, Pok. Tapi kayaknya sih bakalan kena juga, Pok. Hah? Soalnya si Tina itu bakalan bilang kalau dia itu disuruh sama orang. Kenapa, Pak? Tangan gua pusing. Gua mau minum obat. Pak. Emang bisa ya kepala pusing dikipas-kipas terus sembuh? Mas, Mas. Iya, Bu. Nanti jangan lupa yo, kepalanya di sini. Iya, Bu. Oh iya, Mas, 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 Mas. Jangan lupa juga nanti ini lemarinya dipindahin ke sini lagi ya, ditaruh di sini lagi, yo. Iya, Bu. Kita kelarin ini dulu. Iya, Mas. Thank you.
Jono si Tina bikin sial. Kita tangkap aja. Jono sama Tina kenapa ya? Gak tahu tuh, kita ikutin aja yuk. Ayo kita ikutin. Mas Jono. Mau profit enggak? Ada yang mau ngajakin kerjasama. Kerjasama apa? Sewanya dibagi dua. Ramuannya juga dibagi dua. Saya gak mau. Mas Jono, tunggu dulu atuh. Mereka bikin malu, tinggal bikin lagi. Bikin sial! Tangkap! Harus ditangkap! Ada acara apa, Mat? Kamu harus ikut saya ke kantor. Ini teh ada apaan? Kantor mana, Mat? Nanti jelasinnya di kantor. Loh, kantor siapa? Tina teh mau dibawa kemana? Kantor RW. Ayo. Ada apa? Mereka melanggar keasusilaan. Begitu, Mak. Ah, bahasa lu ketinggian. Ada apa ini? Ada apa ini? Kesusilaan apa? Jelasinnya nanti di kantor. Ayo ikut. Saya melanggar lampu merah aja gak pernah, Mak. Salah Tina teh apa tuh? Ayo. Mak, kian apa sih, Mak? Ih, kalau gue tahu, gue nggak nanya. Jangan diniatin untuk itu, Pak. Kalau saya sih begitu. Ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Ikutin aja. Dari situ nanti muncul sendiri keinginan untuk... Enggak selalu, Pak. Enggak jarang... malah ketiduran. Nanti aja nanyanya apa. Hayu.